Berikut ini merupakan hasil kualifikasi Piala Asia U17 2022 beserta klasemen, top skor dan jadwal selanjutnya. Oke, kita langsung masuk aja ke intinya. Berikut hasil kualifikasi Piala Asia U17 hari ini. Indonesia berhasil menang 14-0 versus Guam. Uni Emirat Arab menang 4-3 versus Palestina. Dan berikut top skor sementara Piala Asia U17 sampai hari ini. Di peringkat pertama ada Arkan Kakak dari Indonesia dengan koleksi 4 gol. Dan disusul di bawahnya ada Nalendra, Afrizal, Zaki, dan Jehan. Masing-masing mengoleksi 1 gol. Dan berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala Asia U17 2022. Di hari Rabu 5 Oktober 2022, Indonesia akan berhadapan dengan Uni Emirat Arab pada jam 20.00. Dan di hari Jumat 7 Oktober 2022, Palestina akan berhadapan dengan Indonesia pada jam 20.00. Dan pertandingan selanjutnya, hari Minggu 9 Oktober 2022, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Malaysia pada jam 20.00. Pertandingan disiarkan langsung di Indosiar dan aplikasi video. Dan berikut klasemen sementara Piala Asia U17 2022-2023. Di peringkat pertama di grup A ada Turkmenistan dengan koleksi 3 poin. Dan di peringkat kedua ada Yordania dengan 1 poin. Untuk grup B di peringkat pertama ada Uni Emirat Arab dengan koleksi 6 poin. Dan di peringkat kedua ada Indonesia dengan koleksi 3 poin. Selanjutnya di grup C, di peringkat pertama ada Qatar dengan koleksi 3 poin. Di peringkat kedua ada Bahrain dengan koleksi 3 poin. Dan di grup D, di peringkat pertama ada Saudi Arabia dengan koleksi 3 poin. Di bawahnya ada Kuwait dengan koleksi 3 poin. Dan di grup E terdapat 4 negara yang belum melakukan pertandingan, yaitu ada Yaman, Bangladesh, Singapura, dan Bhutan. Selanjutnya di grup F terdapat 4 negara juga, ada Thailand, Vietnam, China Taipei, dan Nepal. Dan di grup G terdapat 4 negara juga, ada Australia, China, Kamboja, dan Mariana Utara. Di grup F dihuni 4 negara juga, yaitu ada Tajikistan, Afghanistan, Timor Leste, dan Mongolia. Dan berikut klasemen di grup I, ada Iran, Hong Kong, Kyrgyzstan, dan Laos. Dan klasemen grup C dihuni oleh Korea Selatan, Brunei, Uzbekistan, dan Sri Lanka. Nah, itulah hasil kualifikasi Piala Asia U17 hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.